warahmatullahi wabarakatuh. Cara masak tutut ya, ini tutut Jawa seperti ini. Utamakan bumbu kunyit, ketumbar, salam, sama cabai yang banyak. Caranya tuh tututnya ya mantul ya, udah mau mateng. Ini jangan lupa dikasih bawang putih juga. Ini asli tutut Walahar ya. Apinya jangan terlalu gede supaya bumbunya meresap. Kita ambilin mangkuk tutut yang udah mau matang. Udah mau matang ya, kita cobain dulu sedikit, kurang rasanya kurang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya masih pedas, lu udah ditambahin itu. Kita tambahin dikit lagi ya, kurang garam ya, kurang bumbu dikit. Nah, kasihnya bumbu dikit lagi, penyedap masakan. Kita aduk biar rata. Ini bumbunya udah saya siapin semuanya seperti ini. Kita aduk biar rata. Nah, kayak gitu nih. Mantul ya, tututnya gede-gede, asli tutut Walahar. Tutut Bendungan terkenal. Kita itu dulu. Ini temennya tutut ya, ikan lele sepotong sisaan semalam mubazir. Jadi buat ini buat dimakan. Duh. Wih, mendidih ya kawanku, ini tutut. Kita cobain lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mantap ya rasanya, cuman sedikit masih ada rasa endut. Ngerti endut nggak, ngerasa endut atau bisa lumpur sawahnya masih berasa. Ya udah, cukup sekian dulu ya kawanku. Kita ini udah mateng tututnya, kita udah mateng tututnya. Kita matikan kompornya dulu ya kawanku. Kita matikan kompor. Nah sekarang kita tuang ini ya, mantap ya kawan, mantap ya. Tuh, kita cobain lagi. Ini beli 5.000 tututnya, dapat 1 liter. Ah mantap ya, cukup sekian dulu kawanku, kita mau makan dulu. Tuh, makan sama tutut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aromanya jos.